Hai semuanya, kembali lagi di vlog aku, vlog Tani Nadira Official. Sekarang kita lagi ada di Sheraton Hotel. Hari ini ada ulang tahun mama yang ke-7 kali ulang tahun. Jadi dalam walaupun ulang tahun ada 20 kali ya. Maksudnya ini ulang tahun mama mungkin yang keempat ya. Jadi kemarin sempat dua kali ngerayain ulang tahun. Terus kemarin ngerayain lagi, terus sekarang ngerayain lagi. Kali ini sama teman-temannya mama. Kebetulan anak-anak juga udah di sini. Terus mama juga di dalam, papa di dalam. Cuman mama juga pada di dalam. Yuk kita lihat ulang tahunnya kayak gimana. Acara mendadak, biasa saya suka yang mendadak-mendadak, yang surprise-surprise. Jadi hari ini adalah hari kumpul sama sahabat-sahabat Kartini untuk merayakan hari ulang tahun. Kita emang tiap tahun selalu bertiga, karena berlima, tapi ada Bu Ala, ada Bu Rani, Bu Hana, ada Wanda biasanya, dan Diana. Kali ini kita bertiga, Ala, Hana, dan Rani. Begitu. Boleh-boleh yang bersinar. Halo. Ini namanya penggerak Nino. Penggerak masa ini. Penggerak masa. Ini penggerak Nino. Karena idenya baru kemarin. Jadi akhirnya dia menggerakkan semuanya semalam ya. Semalam idenya. Kenapa nggak kita acara hari ini aja? Kumpul. Nah, ini namanya Uwi. Nah, Gorontalo. Ini siapa yang tidak tahu? Iya. Diana. Diana kekasihku. Ruhut. Tapi sambil Top. Nah ini siapa? Ini mertua artis. Happy birthday. Happy birthday. Ini siapa? Ini Bu Gilda. Cucu. Cetar di mana-mana. Ini Bu Fatma. Cetar di mana-mana Ibu Fatma. Ini namanya juga sahabat Kartini yang selalu kompak. Iya. Oh iya, yang ke-17 gitu. Sama sahabat saya namanya Rani yang 15 tahun. Rani ini yang keberapa tahun? 15 atau 17? Aku 17. 12. Oh dia 12, lebih muda, lebih muda dari aku. Dia 12 tahun, aku 17 tahun. Ini yang keberapa tahun? Aku 17, 12. Aku keberapa? 12 setengah. Oh 12 setengah lebih. Kayaknya gue yang lebih tua dong. Aku ujung-ujungnya yang paling tua. Masih bisa diskon lagi. Jadi ini kita selalu ulang tahun bertiga. Selalu. Serah. Di samping itu juga mereka bikin ulang tahun juga. Tapi kebersamaan sahabat Kartini selalu bersama kita. Ada dua lagi sebetulnya, cuma gak hadir. Satu hadir Diana, cuma bulan Juli ya. Jadi ini September dan Agustus. Khusus September dan Agustus. Khusus Queen Go. Yang ulang tahun putih. Yang bukan ulang tahun warnanya hitam. Jadi bisa membedakan black and white. Nah ini Pak Fade, Pak Fade say hello. Nah ini iparku tersayang Bu Rahma. Nah ini adalah adik saya yang paling mau dibilang bungsu, ada yang paling bungsu lagi. Di atas sedikit bungsu, ya. Coba lihat wajah adikku. Ayo dong kenalkan adikku. Suka sombong, suka pemalu orangnya. Sangat pemalu. Mana ya adikku? Nah ini adikku. Nah yang paling terkecil adikku. Ini pemalu juga, anakku pemalu kayaknya. Anak ya. Masa adik? Kototan mereka dari aku ya. Jadi ada capek ya. Selalu dibilang kurang lagi sayang seorang
ibu, dibilangnya kurang kalau saya seorang ibu, jadi manggilnya mama, coba. Aduh iya, jadi mama itu sebutan, sebutan sayang untuk seorang kakak tertua. Ketawa aja ini, ketawa aja mampu ini. Aku menurut cuma bisa kesian aja, ngarep lalu, banget hidup ya, itu kak. Harus. Iya udah kayak tua gitu lah, hidup itu harus tua, udah 50. 50. Suka kaco-kacoan. Jadi saya itu seumur berapa sih? 40. Itu yang benar 40. 40. Nah ini udah dekat umurnya dia, jadi agak sedikit. Saya. Jadi 40. Jadi macam-macam kamu. Aduh emang masya Allah, masya Allah. Masih bisa dua-duanya udah. Gak salah pilih. Tania gak salah pilih. Iya dong. Gue juga gak salah pilih. Gue gak salah pilih. Adeknya. Adeknya. Dan kakak, ini kita harus berjiwa muda supaya apa? Lalu. Supaya kita jangan penyakit datang kemana-mana karena terlalu tua, merasa tua. Umur boleh tambah 17, tapi jiwa 17. Umur 40. Boleh bertambah tapi jiwa harus semangat. Ini apa? Ini apa, Mbak? Ini dekor. Dekor, sasun dekor. Gila, bukan cuma pengantin yang pakai handbooknya mama gue. Ini sasun dekor yang pegangan kita. Ulang tahunnya itu gak bisa sekali, harus 10 kali ulang tahun. Karena ulang tahunnya berderet, Tante Ala, Tante Rani, Mama. Jadi semuanya kalau ulang tahun bertiga. Jadi bulan ini mungkin nanti akan ada 10 kali ulang tahun untuk Mama, Tante Ala, sama Tante Rani. Ini ada di sahabatku lagi nih. Aku bilang selalu setia, aku sayang Mama 10 kali ulang tahun. Dia bilang kita 10 kali ulang tahun, emang begitu. Oh iya, bukan ini baru. Ini pokoknya tim. Awal. Tim inti. Sesuai tanggal. Sesuai, iya. Sesuai tanggal muda. Jadi kalau tanggal muda, umurnya tuh cer dari 40, 39, berkurang. Umurnya berkurang mulu. Siapa bilangnya berkurang? Muda, masih berapa? 27. Oh, 27. Nah kan, gue bilang turun lagi. 17, 27, 30. Emang cepet naik, turunnya cepet. Bukan naik, sekarang turun. Turun. Jadi memang ini sesuai tanggal awal. Kalau awal ya kitanya ulang tahun di awal. Pokoknya tanggal kita mah generasi muda ya. Ulang tahun lagi. Akhir mah tanggal 27 kita ulang tahun lagi. Kita generasi muda ngalah aja sama yang lebih tua gitu kan. Mau kalah enggak? Udah mamanya lagi ulang tahun iya. Remaja. Oh remaja catet tuh remaja pakai kongan. Remaja kolor. Nih gue mau ceritain nih tentang ulang tahun hari ini. Jadi gini, kemarin mama nelfon. Tan, datang dong ke Sheraton. Belum mah gak bisa lagi ada kerjaan gini-gini. Emang kenapa? Soalnya nanti malam ulang tahun mama. Ini kemarin ya, sama teman-teman mama. Sini. Oh iya ma, maaf nih aku gak bisa ke situ karena gak memungkinkan waktunya. Udah aku pikir udah selesai dong. Kebetulan mama sama papa tuh nginep di sini. Lagi ada kerjaan, lagi nginep di sini. Tahu-taunya jam 11, kerang-kering nih ke aku, ke Buo, gak berhenti. Tan, tolong cariin dekor. Mama mau buat acara ulang tahun buat sekitar 40 orang. Dekorin, mau buat di Sheraton. Itu waktunya cuma berapa menit. Yang istilahnya, tiba-tiba nelfon lagi. Tania, dekornya mau begini. Bayangin dong, waktu ini malam acara. Terus jam 11 di telepon. Terus maunya ada temanya. Maunya begini-begini. Orang dekornya juga pusing kali ya. Tapi udah, karena Bu Hana memang selalu last minute. Terjadilah dekornya seperti ini. Dengan apa adanya. Jadi ya memang mama selalu kayak gitu, selalu dadakan, acara-acaranya selalu dadakan. Gak pernah yang terencana tuh jarang, cuma perkawinan saya aja yang direncanain, yang benar-benar mantep. Temanya mawar kan, jadi dari konsepnya mawar, merah, dan putih. Ya kan 17 Agustus juga, jadi temanya memang merah putih dikembangnya, tapi kita cuma black and white. Dibuka aja. Robek aja. Gak apa-apa ya. Tiga diva, tiga darah, pokoknya luar biasa deh tiga-tiganya. Tapi pada tapi, belum. Kita mau nyanyi ulang tahun, ini udah dua kali take. Nyanyi ulang tahun dua kali take, kayak jadi-jadi. Coba yang ketiga kali take, insya Allah bener ya nyanyi ulang tahun. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Untuk yang ulang tahun, kamu Happy
yang tenang. Capek banget. Foto dulu, Babak. Selamat bersai, Dengkul. Ini udah acara yang keberapa kasih Abi coba? Kayaknya udah apa keempat. Tante Ani, Tante Ala berapa kali? Tante Ani berapa kali? Empat, empat, lima, enam. Tunggu sampai tujuh hari tujuh malam. Ini ada kurang tiga acara lagi. Jadi ada sepuluh pas. Oke, sekarang tadi habis sama teman-teman mama, sekarang kita mau tiup lilin keluarga inti. Cuma papa kayak udah capek karena dari tadi foto enggak kelar-kelar. Yuk, kita tiup lilin dulu. Mama make wish dulu. Make wish dulu. Enggak boleh disebutin kalau make wish, selamat ya aja. Amin. Tambah anak atau tambah cucu? Jadi dua. Tambah anak atau tambah cucu? Jangan, 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 jangan anak. Tambah anak atau tambah cucu? Tambah cucu. Cucu. Tambah anak. Ya, jadi enggak jadi bontot lagi. Jadi udah enggak apa. Tujuh. Wishnya mau tambah anak 50 tahun. Amin. Silakan punya adik bayi. Jadi kita serahkan anakku sama dia. Jadi anakku nanti adik bayi sama dia. Kasih ke dia. Dia ambil saja dia. Dia masih bisa kan 50 tahun punya bayi? Kenapa tidak? Why not? Yuk kita doa lagi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak doa berkah semuanya. Amin. Amin. Ayo, ayo. Ayo. Ayo terus, terus. Terima kasih anak-anakku. Oke, Nela. Oh, terima kasih. Mantuku. Mantuku, anakku, cucuku, adikku, adikku. Ayo, Fatih, Fatih. Satu, dua, tiga. Mama, karena emang acaranya mama hari ini. Oke, sampai ketemu di next vlog. Dah.